Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Oke. Kali ini kita masih berada di Jambi dan segmen kali ini juga masih segmen jalan-jalan. Nah, sekarang mungkin teman-teman lihat saya sedang berada di jembatan ya. Seperti titik penyeberangan. Nah, ini adalah jembatan yang dikenal di sini itu salah satu ikon wisata Kota Jambi yaitu Jembatan Gentala Arasi. Itu jembatan apa ya? Jembatan yang menghubungkan Kota Jambi dan Jambi Kota dan Jambi Kota seberang. Nah, jadi jembatan ini kurang lebih panjangnya sekitar 530 meter ya, dengan lebarnya itu kurang lebih 4,2 meter lah. Ini khusus untuk pejalan kaki ya. Untuk pejalan kaki melewati Sungai Sei Batanghari. Nah, jembatan ini menghubungkan antara Kota Jambi di belakang saya. Ya, bisa dilihat Kota Jambi dan nanti menuju ke Jambi Kota. Nah, di Jambi Kota itu merupakan pusat peradaban Islam lah, ada museum segala macam, ada museum Islam dan ada masjid juga di sana juga. Jadi semacam pusat peradaban Islam lah dipusatkan di sana. Dan jembatan ini terdapat dua menara ya. Menara menyimbolkan itu katanya infonya menyimbolkan antara laki dan perempuan dan ini berbentuk huruf S lah. Ya, kurang lebih berbentuk huruf S. Nah, ini salah satu ikon wisata Kota Bali, Kota Jambi, dan diresmikan kurang lebih sekitar tahun 2015 kalau saya nggak keliru. Nah, di bawahnya tepat Sungai Sei Batanghari ya, bisa dilihat ya. Nah, nanti kita keliling-keliling lah, kita coba eksplor bagaimana suasana di pusat Gentala, jembatan layang Gentala Arasi ini. Ya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar-komentar yang membangun. Kalau sekiranya ini menginformasi, boleh di-share ke teman-teman ya. Oke, yuk ikutin. Ini merupakan salah satu pilar ya, pilar penyangga jembatan Gentala Arasi ini ya. Bisa dilihat cukup tinggi nih, sekitar kurang lebih 60 meter ya. Ya, sebelum ada jembatan penyeberangan ini ya, masyarakat di sini untuk menyeberang menuju Kota Jambi seberang itu menggunakan perahu ya, perahu seperti perahu kita ini. Nah, namun setelah melalui pemerintah setempat, setelah dibangun jembatan ini, jembatan penyeberangan ini, maka memudahkan akses pejalan kaki menuju Kota Jambi seberang ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan ya, di situ itu adalah Gentala Arasinya atau lonceng aras atau lonceng langit ya. Nah, itu adalah monumennya ya, tugu. Nah, itu untuk menyimbolkan loncengnya itu setiap waktu sholat berbunyi, dan simbol bentuk huruf S
pada jumatan ini menyimbolkan itu seperti rasa syukur ya, es syukur. Dan ini pilar dari jembatan yang kedua ya. Kita bisa lihat ini hampir cukup panjang lah, hampir 1 kilo ya, 530 meter ya panjang jembatannya, namun cukup aman lah bisa dilihat tuh. Dan tingginya ini, tinggi apa namanya, tinggi pagarnya ini sekitar 160 ya, jadi cukup aman lah. Kita tiba di Tugu atau Menara Gentala Arasinya ya, bisa dilihat ini tinggi sekali, di atasnya itu ada lampu. Tapi di sini kita jembatannya seperti apa, menaranya seperti ya sedang dipugar ya, jadi kita nggak bisa terlalu berkeliling, kita hanya bisa melihat dari jauh ya. Nah, bisa dilihat sini menaranya lagi diperbaiki, kayaknya lagi dipugar lah, sedang ada perbaikan ya, jadi kayaknya kita nggak bisa naik dulu menara, tapi di bawahnya itu kayak ada, nah itu ada masjid juga. Ada kayak joglo gitu ya. Oh, bukan masjid, rupanya itu gapura ya. Nah, di sana kayaknya musola ya itu. Oke. Sekarang kita sudah berada di Jambi seberang ya. Nah, di situ ada, bisa kita lihat ya. Kita sudah berada di Jambi seberang. Nah, ini adalah gapura masuknya. Ini Jambi Amphitheater, kayak semacam joglo gitu ya, joglo untuk pertunjukan ya. Kemudian ini juga bisa dilihat. Nah, itu Menara Gentala Arasi, dan dalamnya itu adalah museum, nah, museum peradaban Islam dan sejarah Islam di Jambi ya. Nah, ini menara ini menyimbolkan waktu sholat 5 waktu. Itu ada jam di atasnya, ada seperti lonceng gitu ya. Tapi sedang dipugar, nanti kita tidak bisa masuk melihat lebih dalam, tapi kita bisa lihat dari bawah ya. Ini ya, seperti inilah kondisinya. Oke. Okay.